berhenti melakukan hal ini sahabat kalau sahabat tidak menginginkan terjadi sesuatu pada tanaman sahabat nah mengapa beli mempraktekkan hal yang kemudian beli koreksi lagi nah begini sahabat banyak sahabat yang beberapa bulan yang lalu mengatakan beli saya sudah mengocorkan susu pada media tanam lantas mengapa efeknya kok biasa-biasa saja Bahkan ada sahabat yang mengakui bahwa tanamannya menjadi kerdil ketika mengaplikasikan susu kepada media tanamnya. Nah pada video kali ini sobat ini video penting sekali karena masih banyak yang kurang begitu memahami mengenai penggunaan susu untuk tanaman memang beberapa tahun terakhir penggunaan susu untuk tanaman ini tren sekali mau di dalam negeri maupun di luar negeri sana sahabat tapi ada beberapa langkah-langkah yang perlu sahabat waspadai bila menggunakan susu sebagai bahan menyuburkan tanaman nah bila di luar negeri sana sahabat banyak sekali channel yang mengupas mengenai penggunaan susu direct langsung ke tanaman langsung ke medianya jadi tinggal dikocor seperti itu apakah itu benar beli beli pernah melakukan hal serupa bahkan beli tidak melakukannya hanya sekali dua kali tapi melakukan percobaan dari beberapa tanaman yang ada di polybag dan beli amati hasilnya penggunaan susu yang langsung ke tanaman Berapapun dosisnya Meskipun dosisnya diencerkan sekali sahabat Itu yang pertama tidak serta-merta bisa membuat tanaman menjadi subur Sahabat bisa coba sendiri Sahabat bisa bikin kontrol sahabat Misalkan tiga polybag Salah satunya sahabat bisa gunakan cara yang tadi di awal video Gunakan cara seperti itu Karena cara seperti itu banyak sekali diulas di Youtube Di channel pertanian organik luar negeri setelah beli coba ternyata justru tanaman yang tidak beli berikan susu itu justru lebih subur tumbuhnya sahabat. Nah jadi begini setelah beli amati juga setelah beli baca beberapa literatur mengenai susu sahabatnya ternyata susu dan tanah langsung itu tidak akur sahabat. Nah tidak akur itu sebabnya banyak sekali video di balik TV yang membahas mengenai penggunaan susu untuk tanaman, beli tidaklah pernah langsung menggunakannya direct atau langsung ke tanah ke media, tidak pernah. Beli pasti mengolahnya terlebih dahulu, misalkan seperti memfermentasi, atau cara yang paling efektif sahabat yang benar-benar terlihat hasilnya nyata itu adalah dengan cara spray. Jadi sahabat yang ingin menggunakan susu untuk sebagai pupuk spray, pupuk semprot ke tanaman beli rekomendasikan karena menggunakan susu yang dicampur dengan pelarut paling mudah itu air sahabatnya. Ini terbukti ampuh tidak hanya mampu menyegarkan tanaman, membuat daunnya menjadi lebih lebar, tapi juga mampu mengatasi beberapa serangan hama. Bahkan hama kutu putih sahabat, hama kutu putih, hama kutu daun yang ada di balik Uh, daun seperti ini sahabat misalkan Nah jadi di baliknya ini kadang-kadang ada hama kutu Bila sahabat rutin menyemprotnya dengan susu yang dicampur dengan air Maka hama itu tidak akan doyan atau betah Lama-lama ngumpet di bagian belakang daun Bahkan susu ini sahabat terbukti mampu beli Pernah menangani satu kasus itu Blossom and root. Jadi tomat sahabat tomat yang bagian bawahnya Bagian pantat buahnya itu menghitam Nah Siapa yang mengalami malnutrisi kalsium pada tanamannya, penyerapan nutrisi yang tidak optimal pada tanaman, sahabat bisa menggunakan mensemprot, menspray daun tomatnya dengan menggunakan susu dan buktikan penyembuhannya itu bisa berlangsung dengan cukup cepat. Begitu pula dengan serangan jamur embun tepung. Nah, sahabat bisa coba sendiri. Mumpung sekarang sekarang ini musim hujan, sahabat banyak sekali serangan jamur yang menyerang tanaman. Bila ada serangan jamur embun tepung cirinya seperti daun itu memutih di atas seperti tabur tepung sahabat sahabat bisa gunakan susu berapa dosisnya beli dosisnya gunakan dari yang paling encer terlebih dahulu jadi misalkan menggunakan satu sendok susu seperti ini sahabat bisa merek apa saja lebih baik lagi kita itu susu murni sahabatnya bukan susu hati tapi susu murni itu bahkan jauh lebih baik sahabat bisa gunakan satu sendok itu dicampur dengan sampai 10 liter air kemudian pemberian penyepraian kedua sampai bisa lebih kentalkan lagi satu sendok makan dicampur dengan lima liter air berikan rutin seminggu sekali dan lihat hasilnya bagaimana daun merespon langsung susu ini karena susu yang disemprotkan pada bagian daun itu terbukti aman asalkan dosisnya tidak terlalu pekat lantas Kenapa kalau kita langsung kocorkan seperti ini ke media itu kurang baik sahabat jangan lupa Sebaik apapun manfaatnya, di sini ada kalsium, kemudian ada e, kalium, ada banyak sekali unsur hara yang bisa diterima oleh media seharusnya. Tapi jangan lupakan, di sini ada fat atau lemak. Nah, terbukti dalam beberapa literatur juga beli baca, lemak dan tanah, sahabat, itu adalah dua hal yang bersifat berlawanan. Jadi tidak bisa menyatu, tidak bisa diserap oleh tanaman, sahabat. Jadi mengocorkan langsung susu ke media itu tidak beli rekomendasikan. Lantas bagaimana caranya beli agar saya bisa menggunakan susu sebagai kocor sahabat bisa tengok semua video ketika saya Bali Organic TV susu. Ketik itu di YouTube sahabat maka akan muncul video-video beli yang menggunakan susu. Semuanya itu melalui proses Tidak ada yang langsung dikocorkan ke media Karena beli sudah mencobanya Selain memang tidak bisa langsung diserap oleh tanaman Ini juga beresiko mengurangi kemampuan akar Untuk menyerap unsur hara lainnya dalam tanah Jadi rugi kan sahabat maksud kita mumpuk Tapi malah terganggu si akar dalam menyerap unsur hara lainnya Yang tidak ada di susu Lebih baik sahabat gunakan metode-metode Yang sudah beli ajarkan di Bali Organic TV Oh ya sahabat, Beli ingin menjawab janji beli di akhir tahun kemarin. Janji apa itu? Ada banyak sekali penanya yang menanyakan mengenai kaos Bali Organic TV ini sahabat. Kapan lagi dicetak? Beli tanggal 1 Januari digaskan dicetak lagi. Kita ingin pakai lagi dan kita harapkan sahabat bisa masuk lagi di video Bali Organic TV. Jadi foto-fotonya mumpung kita sudah akan ada dan beli akan umumkan juga grup Facebooknya kemudian juga Instagramnya Kemudian juga WhatsAppnya sahabat. Nah, untuk baju kaos ini sahabatnya bagi sahabat yang berminat untuk kaos seperti ini, sahabat silahkan eh, WA saja ke nomor WA yang sudah beli cantumkan di kolom komentar paling atas. Tapi dipegang oleh Mbak Rati atau Mbak Ayu. Jadi beli tidak mungkin bisa sering-sering pegang handphone sahabat karena beli harus mencari nafkah juga di luaran. Jadi sahabat silahkan dihubungi saja Mbak Rati dan Mbak Ayu. Kemudian saya bisa pesan ukuran kaos yang sahabat inginkan sesuai dengan besar badan sahabat. Jadi motifnya ada yang ini, ada warna putih, ada warna sama seperti beberapa tahun yang lalu, ada warna putih, ada warna hitam. Kemudian juga ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, sahabat. Jadi silakan nanti juga sahabat bisa mejeng mejeng lagi di channel ini, sahabat. Jadi saya bisa tampil lagi mengirimkan foto ke Facebook. Kemudian kita mejeng mejeng lagi di channel Bali Organic TV. Ini berlaku untuk seluruh sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan hubungi nomornya dan ini kaos Indian sahabat ya. Tidak seperti pengalaman beberapa tahun yang lalu kita sampai kesulitan sahabat karena banyak yang mengatakan pesan kita sudah cetak tapi kemudian ketika sudah waktunya kita hubungi yang memesan ternyata mengcancelnya. Sedih sekali tapi akhirnya habis juga. Kemarin itu tahun berapa itu ya? Tahun 2020 2020 Nampaknya beli cetak kaos ini, tapi habis juga. Dan karena kejadian itu, kita jadi lebih berhati-hati. Jadi, sahabat, silahkan inden dulu ke Mbak Ayu atau Mbak Ratih di nomor WA yang sudah beli. Cantumkan di kolom komentar atau di deskripsi video ini, sahabat. Dan yang untuk kemarin, banyak sekali chat masuk, kata Ratih, banyak sekali sahabat kita yang memesan benih paprika ini, beli tidak menjualnya, tapi sebagai gratisan, sahabatnya. Benih yang sudah kita kembangkan sejak video awal Bali Organik TV sahabat silahkan tengok video-video awal tahun 2020 sahabat jadi pada saat itu paprikanya gila sekali sahabat benar-benar banyak buahnya juga besar buahnya ketika beli surtir ketika beli sisakan dua buah dalam satu pohon itu besar sekali dan benih paprika ini sudah dikembangkan oleh tetangga beli sendiri kemarin beli minta buahnya itu gede sekali sahabat karena satu pohon hanya dibuahkan dua atau satu bahkan satu sahabat tapi ukurannya besar sekali ini masuk ke pasar yang target marketnya adalah ekspatriat atau bule sahabat jadi paprika yang sebesar ini sesegar ini benar-benar bisa kita jual dengan range harga yang luar biasa jadi silahkan dapatkan di BOTV shop chat dulu Mbak Ratih bagaimana caranya untuk mendapatkannya jadi jangan khawatir semua pasti kebagian oke cukup sampai di sini video beli kali ini mudah-mudahan sahabat mulai mengerti seperti apa cara menggunakan susu tidak boleh sembarangan meskipun banyak manfaatnya meskipun banyak manfaat atau zat-zat yang terkandung semua begitu memanjakan mata kalau kita lihat ada zinc, ada magnesium, ada fosfor, ada selenium, ada kalium bahkan dalam jumlah yang cukup tinggi. Tapi bila salah cara mengaplikasikannya maka ini bisa jadi bumerang. Baik cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha lalu hari ini agar kita bisa panen dan sukari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.